Oke. Okay. Jadi karena mereka juara dua dan kebetulan acaranya itu gimana? Tiga tower. Sebelahnya Westin, ya udah sekalian langsung makanlah ke restoran paling tinggi se-Jakarta. Paling tinggi. Lu udah siap nikah belum? Belum. Ini konten fire. Kita ini mau naik ini ya, udah naik ke lantai 67 gitu. Ya, ini perjuangan mereka guys, gila tapi cuma itu ada kan bertahan 1 detik. Iya. Suara, 1 detik. Itu bajingan yang India itu. Emang bener kok. Detik itu iya. Cilok tapi main FM itu. Iya, kadang-kadang tim yang gak jauh gitu apa bikin kesel iya, lupa akhir iya. Ya kan kenapa gak kasih gitu kan sekali iya, mereka kan. Sengaja mati, yaudah lah mati lah pasti, gitu. Udah pasti, ya, udah menang kan. Gitu loh. Oke, ini jadi mereka udah di sini. Anak-anak yang masih, ya ini bisa dibilang senang campur kecewa ya. Kalau aku sih, kan aku udah pernah ngerasain ya, aku pernah jadi pro player ya, kecewa sih. Maksudnya gini, kalau aku sih ngerasa aku kalau jadi pro player ya, aku tuh pernah ngerasain kan kalah menang gitu ya. Kalau kalah tuh mending sekalian kalah gitu, kalah tuh kalah jauh. Kalau kalah tuh udah kalahnya tuh detik terakhir gitu ya. Itu paling nyesek gitu, pasti nangis bro. Ini mereka nih usahanya, ya semoga ini mereka bisa melupain sejenak lah. Oke, aku mau pesan makan dulu. Kemarin agak ini agak kayak keras banget gitu ya. Tuh mantap. Kayak cengek. Nih mereka semua makan steak biar tambah gendut, kurus semua kayak gini. Enggak, ini gendut. Ini kelebihan juga sama kayak gua, tapi dia lebih kurus lah. Aku lebih gila. Balik cok, sorry. Ini. Aku mau coba. Ntar aku coba. Dada gitu. Rekor dunia atau di gitu? Berapa ya kemarin? Kalau berhasil lah bisa jutaan ya? Kemarin tuh jutaan lah. Berhasil? India. Jauh India makhluknya di 1M bro. Yang berarti skornya berhasil berapa? Subscribernya kak? Puluhan juta ya? Iya puluhan juta. 14an gitu. Gila. Dan terus turun atau masih rame? Rame sih, dan terus rame. Iya, masih rame? Rame. Cuman gak tahu sekarang dia main game apa aja tuh. Dia ya, soalnya di FM juga ini kok kayak ngambur-ngamburin duit gitu loh, jadi bocil-bocil kan nontonnya senang gitu. Satu shop dibeli semuanya sama dia yang di shop gitu. Aku pikir-pikir ya, JPEG sih juta runner up. Kutukan Marsia itu loh, botak-botak, lo itu yang bikin jadi runner up. Gak cewek di regional, di Southeast Asia juara 2 FF
di regional di itu juara 2 juga. Juara 2 terus. Belum pernah lepas kutukan. Kenapa ya? Maksudnya aku tuh penasaran gini loh. Kenapa kutukan Leo tuh lebih kuat daripada kutukan aku dan Eko juara 1 gitu. Padahal dua lawan satu, yang menang kutukannya Ler gitu. Tapi gimana makanannya? Enak, enak? Apaan, Bro? Enak, Bro. Kenil koyul. Masih koyul. Ini batu-batu aku. Minum alkohol? Jarang. Jarang banget. Yang minum belum? Ya, kalau dia enggak. Maaf, Ika. Kalau udah dikira tuh, jadi udah apa? Iya, jadi enggak lah, dikira. Dikirim dia udah dalam bentuk plastik atau masih botol amer? Tergantung. Kalau udah botol plastik, kalau udah botol amer dari plastik biasanya udah. Istilahnya itu apa? Amer sama bir bintang apa namanya? Abidin. Abidin. Lah aku kalau suruh milih ya, sumpah aku mau minuman keras apapun ya. Mau harga 2 juta, mau harga 5 juta, mau harga 10 juta, amer, Bos. Bisa tipsi plus rasanya masih enak. Seger gitu kan. Coba kalau minuman lain, pahitnya bukan main. Amer paling oke okay, beda cara minuman murah yang lain. Iya. Itu tadi kalau suara apa? Rasanya udah kayak pingin jukir balik, tahu kan dari gunung apa dari gedung pingin loncat tuh rasanya. Oh si Bang Erwin mau bayarin? Iya. Ini mau dibukain dompetnya. Aku kirimin lagi. Namanya siapa? Fitria Febri Rosso. Fitria Febri Rosso. Oh iya. Habisnya. Berapa ya? 11. Gak apa-apa, yang penting mereka happy. Happy. Gak, itu gak happy tuh. Masih stress. Gimana? Tuh, kenyang gak tuh? Mantap. Justin Rau. Kenyang, Vi? Menteri sekalian kalahnya tuh 10 poin. Pasti terima gitu kan? Iya. Tapi kalau cuma beda 2 poin doang gitu. Dan pasti udah di detik terakhir gitu. Iya, udah gitu di detik terakhir. Pasti di posisi mereka pun juga bingung juga ya aku. Panik apa-apa jadi satu gitu loh. Gak akan kepikiran. Itu kalo... pasti aku yakin juga kalau mereka jireng. Mungkin kalau posisi mereka masih berempat tadi, yang di 4 tim terakhir pasti berani ngeras. Iya. Kalau jireng ya. Karena tinggal 2 aku. Karena kan tadi udah tekanannya tinggi banget. Akhir acara udah selesai, aku udah nampir mereka. Ya mereka pasti senang, nyampur kecewa jadi satu lah. Ini buat kalian yang mau tahu, jadi ini salah satu restoran tertinggi di Jakarta, namanya NC. Ini langsung tinggal habis gini mau bicara apa? Liburan gak sih ya kan? Kalau si Ziggy itu gimana? Itu bagus. Tapi dia kadang gak stabil loh. Kayak lagi kok. Jadi kembali lagi di konten Sugar Junkie berikutnya. Jadi konten Sugar Junkie kali ini berakhir di sini. Oh.